Oke, soal selanjutnya ya. Jika ada suatu persegi panjang diketahui kelilingnya 84 cm, lebarnya 12. Nah, adik-adik ditanya panjangnya berapa, luasnya berapa. Oke, kalau kita diketahui keliling, kita masukkan aja ke rumus keliling. Keliling sama dengan 2 kali P plus L. Oke, kelilingnya kita masukin 84 sama dengan 2 kali panjangnya ditanya ditambah 12. Bisa ya, 84-nya kita coret sama 2, hasilnya 42 sama dengan P plus 12. Oke, P-nya sama dengan 42 dikurang 12. Berarti P-nya sama dengan 30. Oke, panjangnya sama dengan 30 cm. Bisa ya? Udah sampai sini, kita ditanya luasnya. Luasnya sama dengan panjang kali lebar. Tinggal dimasukin aja. L sama dengan panjangnya 30, lebarnya 12. Berarti luasnya sama dengan 30 kali 12. Hasilnya 360 cm persegi. Nah, gampang ya ngerjainnya.